Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang berbahagia ini seperti biasa, kita dapat berjumpa lagi, kita masih diberi kesehatan, kekuatan, kenikmatan jasmani dan rohani. Dan tak lupa juga selalu beriringan salam kita padakan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat dan saudara-saudara. Mudah-mudahan dengan banyak kita berselawat kita mendapat syafaat yaumil akhir nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Buat para sedulurku yang telah mengikuti perjalanan Master Ali Pancasona, apa kabar kalian di hari yang berbahagia ini? Saya harap kalau yang sakit saya doakan cepat sembuh dari sakitnya ya. Kalau yang tidak sakit jangan coba untuk mencari penyakit ya. Intinya saya tetap mendoakan kalian dimanapun kalian berada. Buat para sedulurku yang sering mengasih dan tidak mengasih stiker, kalian tetap sahabat selamanya. Kata Ipin Upin, betul. Ya. Lontong sayur jos gandos meter cocos. I love you bertubi-tubi untuk para sedulurku. Kali ini kita masih mengintai dan mengintip di dalam sembunyi-sembunyi dalam menjalankan misi yang sudah berulang-ulang kali. Tapi sebelum kita berjalan, alangkah lebih baik kita berselawat dulu. Monggo para sedulurku, kita berselawat. Mas Rasanya? Kenapa? Saya selawat gitu. Iya, saya pengen melihat kamu selawat juga, mendengar selawat. Ya sudah, cek. 1, 2. Ya. Tes 1, kopi 2. Saya akan selawat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Astagfirullahaladzim. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Salawat dan teruslah di mana pun kita berada ya. Teruslah berselawat ya. Saya ini. Kamu kenapa ketawa terus? Kamu kenapa? Saya teringat waktu tadi, yang waktu mana? Sebelum kita kemari tadi, kamu kepleset jempalik tadi. Waduh. Jadi sudah dong. Kamu berselawat, saya membayangkan kamu jempalik di paret tadi loh. Membayangkan itu terus. Iya, kemarin. Jadi saya tuh sukanya mengenang gitu loh. Tipe orangnya saya itu suka mengenang. Jadi walaupun kejadian itu sudah sebulan, jikalau saya sedang makan, terkenang kejadian itu, jangan, saya bisa tertawa sendiri. Jangan dingin-dingin dong, malu dong saya. Sampai saya selawat aja enggak fokus, astagfirullah. Oke, buat prosedulurku, maaf tadi ada kesalahan teknis ataupun saya itu bukan bermain untuk berselawat, tidak, karena selawat itu tidak untuk dimainkannya. Benar. Tapi memang saya itu langsung dari imajinasi. Teringat ya? Imajinasi saya itu kepikiran Master Dani tadi jempalik ke dalam paret. Kamu jangan buka kali dong. Ya udah, buat para sedulurku. Oke, kita berlanjut menjalankan tugas. Yuk. Emang Mas Rali senang kali hari ini. Kamu saya itu memang manusia enggak pernah sedih loh. Iya. Walaupun saya enggak makan. Maksudnya beda gitu. Maksudnya beda. Nah, bedanya karena melihat kamu menyungsep di dalam parit. Astagfirullah. Maksudnya apa tadi lubang gitu besarnya kamu enggak nampak? Hah? Enggak nampak. Enggak, saya enggak nampak. Kamu senang kali kamu ya kalau saya kena musibah ya. Bukan saya semangat melihat teman terkena musibah. Nah, tapi saya itu gimana loh? Saya melihat orang kayak gitu, saya tuh lucu gitu loh Master. Kamu bisa menebak Master yang di dalam gulungan ini apa? Mana? Itu. Buat netizen bisa menebak apa tidak? Ulet. Iya. Kamu salah. Jadi apa? Dalam gulungan ini survei membuktikan
Apa, Mbak? Tidak ada apa-apa. Kosong, ini hanya kotoran ulat. Jong. Oh, ada nih, ulat. Ih. Kamu kenapa sih? Dari tadi ketawai saya terus kamu. Kenapa gitu? Ya Allah, saya pun bingung loh. Kan sudah saya bilang tadi. Ya maksudnya jangan diinget-inget dong. Saya malu ini. Ini bakalan teringat lagi. Jangan setiap dong. Saya melihat kamu. Aduh, sudah master, dong. Master. Tadi coba tadi posisinya sudah kita sudah mulai. Ya. Pasti netizen pasti cekakakan melihat jempalnya. Kepala duluan soalnya tadi saya haus ya. Saya minum dulu. Sudah dong, sudah Mbak. Malu saya ini. Aduh, astagfirullahaladzim. Ayo Master. Ya. Mbak, ada orang Mbak. Kok kayaknya wanita ya? Saya kenal ini. Tapi ini sudah lama sekali. Dulu. Saya ingat-ingat dulu. Coba kami. Di mana saya kenal dulu? Wanita. Dulu wanita ini pernah menyelamatkan aku, tapi siapa namanya? Ya Allah, siapa nih? Dewi. Siapa netizen? Netizen ada kenal dengan perempuan ini? Saya tanda dari jilbab dan pakaiannya. Bahwasannya ini adalah Dewi siapa? Dewi siapa, Mbak? Kening-kening gitu. Kening? Dewi kening. Coba sahabat-sahabat ada yang kenal gak? Dewi Kening. Siapa sih? Saya juga lupa sih. Saya tahu tapi... Sudah di ujung lidah nih loh. Kening-kening. Iya. Ning gitu. Bening. Ning. Aning apa? Ini kuning. Dewi. Dewi Kemuning. Iya. Dewi Kemuning. Kamu kah itu? Kayaknya ya, Mbak. Alhamdulillah. Kayaknya ya, Mbak. Ya Allah. Sudah lama sekali aku tidak bertemu dengan dia, Master. Dewi Kemuning. Kita jangan sampai ketinggalan dengan dia. Ayo. Itu hilang jejak tuh. Cepat. Dewi Kemuning. Mana dia? Dewi Kemuning. Kenapa kamu menghindar Dewi Kemuning? Hah? Apakah kau tidak ingat dengan aku lagi? Dewi Kemuning. Mana dia? Aku merasa kau masih ada di sini, Dewi Kemuning. Ya Allah, Dewi Kemuning, kita masih bisa bertemu lagi. Alhamdulillah. Tapi kenapa tinggal akumu berbeda, Dewi Kemuning? Berbicaralah. Sekian lamanya kamu sudah meninggalkan saya. Inilah sekarang, mungkin kamu apa tidak tanda dengan penampilan saya sekarang. Dewi Kemuning. Dewi Kemuning. Dewi Kemuning. Coba netizen, ada yang melihat daerah-daerah mana? Katanya di sebelah kiri, Mbak. Di sebelah kiri? Iya. Bisa. Itu. Iya Mbak, itu Mbak. Dewi Kemuning. Benarkah itu kamu? Jika memang kamu tidak mau saya dekati tidak masalah. Yang penting saya sudah senang melihat kamu ada di sini. Gimana kabarmu? Baik-baik saja? Apakah lelaki idamanmu itu sudah kamu temui? Tidak masalah. Kamu tidak mau jawab. Pertanyaanku tidak masalah, yang penting saya itu sangat bahagia ketika kehadiranmu ada di sini, Dewi Kemuning. Saya derdek loh, kisah lama ini, Master. Kamu jangan derdek juga, kamu saya bilang kisah lama, Master. Dewi Kemuning ini pernah menyelamatkan aku dulu waktu bertarung dengan... Siapa ya, saya lupa. Kayak suara orang bertarung gitu. Iya, suara orang bertarung.
Iya, Dewi Kemuning. Dewi Kemuning. Dewi Kemuning. Itu kan enggak ada jalan itu kan buntu kan, Mbak. Dewi Kemuning. Mana dia? Hilang. Saya kangen kali loh dengan dia. Soalnya dulu dia tuh pernah berjanji juga dengan saya bahwasanya dia itu mencari pria ataupun mencari makhluk bumi yang ingin menjadi pendampingnya. Karena beliau dulu lah yang telah menyelamatkan saya dari serangan Panglima Biru dan Panglima Merah. Bahwasannya Dewi Kemuning ini dulu pernah hampir juga tewas karena serangan dari Panglima Biru itu. Sekarang saya melihat Dewi Kemuning telah hadir lagi. Tapi dia cepat sekali hilangnya. Itu di sana. Oh, itu dia. Cepat. Kok ada di situ dia? Dewi Kemuning. Kenapa Dewi Kemuning? Dewi Kemuning. Jikalau memang aku punya salah padamu Dewi Kemuning, aku minta maaf. Tapi jangan pertemanan kita ini berakhir sampai di sini. Dulu kau pernah berjanji kepadaku bahwasannya kau akan menemui aku lagi. Walaupun apapun yang terjadi, kau sudah menepati janjimu. Sekian lamanya kita itu tidak bertemu. Akhirnya hari ini juga saya dengan kamu bertemu lagi. Bagaimana? Calon pasanganmu sudah kamu temukan? Kau dulu berjanji kepadaku jikalau kau menanti menikah, kau akan mengundang aku. Apakah kau ingat janji-janji itu Dewi Kemuning? Ya, masih ingat, Master. Ingat. Bolehkah aku dekat kepadamu? Wah, tidak boleh, Mbak. Dia tidak boleh, tidak mengasih. Tidak memberi. Baik, Dewi Kemuning. Aku memahami. Aku memahami permintaanmu. Dan memahami, sangat memahami. Jika engkau tidak mau kudekati, tidak masalah. Yang penting, pertemanan kita jangan sampai berakhir, Dewi Kemuning. Sekian lama kau telah meninggalkan aku dan para kesatria yang sudah tahu kepadamu. Tapi belum semua para kesatria yang tahu kepadamu sebenarnya. Yang tahu ini adalah Peter Dudung dan saya, Master. Iya, saya jadi belum ada dia. Apa tujuanmu, Dewi Kemuning, kau kembali lagi ke dunia? Baik. Tidak masalah, Dewi Kemuning. Kalau saat ini kamu belum bisa menjawab pertanyaanku, tidak masalah. Tapi bolehkah aku mendekatimu walaupun tidak secara langsung, Dewi Kemuning? Baik. Aku paham permintaan. Aku mengerti. Tapi ketahuilah, Dewi Kemuning, semenjak dirimu itu tidak ada, tidak menunjukkan wajahmu ataupun wujudmu, di padepokan ini banyak terjadi musibah yang tidak ada intinya. Tapi saya sekarang ini, saya sudah paham. Karena kamu sudah banyak tahu tentang manusia, gayamu sekarang pun sudah seperti anak funky ataupun anak modern. Kenapa Dewi Kemuning? Anak modern? Maksudnya anak modern gimana? Dulu gayanya itu, dia itu kalem sekali. Oh, sekarang udah agak. Kamu lihat itu, tangan dimasukkan dalam kantong. Iya sih. Kalau saya lihat, iya sih sekarang. Aku bahagia sekali Dewi Kemuning. Kita bertemu lagi. Aku pernah bermimpi sebanyak 3 kali berturut-turut. Bermimpi bertemu dengan wanita cantik. Apakah ini mimpiku? Apakah kamu di dalam mimpiku itu? Oh, ternyata Dewi Kemuning masuk dalam mimpiku. Kenapa aku mendekatimu? Kau tidak memberi. Kau mencegah. Apa belum saatnya? Kapan saatnya Dewi Kemuning? Bukankah kita dulu
sering bercanda gurau. Kita lempar-lemparan buah sawit. Buah sawit? Lempar-lemparan buah kelapa. Gak ada yang lebih besar lagi yang lempar, Mbak? Ada lempar-lempar balok. Waduh. Kamu ingat? Masa-masa itu waktu saya itu terjengkang masuk ke dalam sumur, kamu yang menolong. Waduh. Banyak kenangan saya, Master, dengan banyak. Dewi Kemuning, Master. Tapi dia itu ingin mencari Dewi Kemuning ini adalah utusan dari Eyang Prabu Siliwangi. Dulu Eyang Prabu Siliwangi memberikan saya baju. Dan Dewi Kemuning inilah pelantarannya yang memberikan baju itu. Bukan begitu, Dewi Kemuning? Perasaan masih ada di situ tadi. Baik, Dewi Kemuning, tidak masalah. Untuk saat ini kamu menjauh pun tidak masalah. Tapi di lain hari kita pasti bakal lebih dekat lagi seperti dahulu, tawa canda, lempar-lemparan batu. Saya kangen dengan tawa canda kamu, Dewi Kemuning, walaupun suara kamu itu kecil bagaikan jatuhnya butiran embun. Tapi sekarang saya kagum dengan dia. Gaya yang sekarang itu sudah modern. Dandus. Modern ya? Nampak sekali dia itu tidak mau dipakai. Oh. Tidak mau didekatin gitu. Yeah, sampai yeah. Dia itu langsung pulang. Karena ini belum cukup juga. Ya itu tadi. Empat, enggak masalah. Tiga lagi. Yuk. Semangat, semangat. Dewi Kemuning, akhirnya kamu menunjukkan dirimu lagi, Dewi Kemuning. Tunggu aku datang di hadapanmu lagi. Ataupun kamu meninggalkan aku lagi kayak dahulu. Tapi oh, kamu dulu ditinggalin? Hah? Ditinggalin sama Dewi Kemuning. Dulu saya itu pernah mempunyai rasa. Oh, kamu punya rasa? Rasa apa itu? Oh. Dulu saya itu pernah menaruh hati juga dengan Dewi Kemuning. Itu ternyata dia itu menyukai Master Dudung rupanya. Oh, Master Dudung. Di situ saya itu rasanya itu rupanya. Terakhir kali dia bertemu dengan saya, dia berkata, "Wahai Surugento, sepertinya pertemanan kita mungkin berakhir sampai di sini dulu. Karena aku ingin menjalankan tugas ini adalah perintah dari Eyang Prabu Siliwangi." Katanya seperti itu. Langsung dia itu, mungkin tidak ada jodohku dengan manusia. Jadi dia kembali ke habitatnya, ke asal. Asalnya kok habitatnya itu, habitat kan itu hewan, Mbak. Kamu enggak boleh gitu. Tidak masalah, tapi saya bangga dengan penampilanmu sekarang. Seperti anak modern. Modern ya, saya berdiri, lihat ya. Berdiri tegak, tangan dimasukkan ke kantong. Luar biasa kamu, Dewi. Mungkin udah terikut zaman ya. Terikut zaman, ya. Tapi dia dulu dia itu banyak tanya dengan saya. Udah banyak tanya. Kadang ngeyeli juga itu loh. Tapi kenapa dia sekarang pendiam ya? Memang dia pendiam. Oh, dari dulu memang pendiam. Pendiam, tapi sekali dia itu nyetar bergoyang pohon-pohonan itu. Tapi kan dia mau bicara juga kan? Suaranya itu sangat pelan. Oh, suara pelan. Iya. Jadi kalau saya di sini, dia di situ, dengar enggak suaranya? Bisik-bisik tetangga. Oh, dia bisik-bisik sama kamu gitu? Iya, dia itu suara bukan bisik-bisik nempel kuping. Oh, kan? Saya kira bisik-bisik. Suaranya itu pelan gitu loh, Master. Oh, iya. Dewi Kemuning. Bagaikan mimpi di siang hari ini. Iya, ini siang ya? Ini mimpi enggak ini? Gak sakit kok. Coba kamu tampar. Ya, kamu saya tampar. Jangan dong, jangan saya dong. Ya sudahlah. Yang penting saya akan mencari tahu apa maksud tujuannya Dewi Kemuning. Pasti ada tujuannya itu, Mbak. Saya positif. Kan. Karena kan enggak mungkin dia sembarangan menampakkan dirinya gitu. Atau karena tidak mungkin. Dulu saat saya itu meditasi bertemu dengan Eyang Prabu Siliwangi. Saya itu ditugaskan bahwasannya nanti ada satu wanita yang akan hadir membantumu. Ternyata Dewi Kemuning. Dulu saya pernah rasa itu gondok juga dengan Dewi Kemuning. Kenapa gondok? Setelah saya itu, dia itu memberi, seperti kayak memberi harapan gitu loh. Rupanya jawabannya dia, aku hanya menganggapmu sebagai teman. Oh, sama kayak saya itu berarti. Iya. Kadang teman itu gimana? Sakit ya, Mbak, rasanya, Mbak, dikit, Mbak. Sakit ya? Ya, tapi ya saya maklumkan sajalah. Mungkin saya itu tidak bisa mengisi hatinya.
Mungkin hati sudah dibuntal dengan balutan yang lain. Ya, mungkin ada yang lain udah. Tapi tidak masalah. Makanya ya udah. Seperti saya ini mau curhat nampaknya nih. Tapi enggak masalah, itu adalah masa lalu. Iya, benar. Bahagia. Yang saya tidak lupa itu kenang-kenangannya itu waktu Dewi Kemuning itu jatuh kepleset. Oh, itu kamu ingat terus? Iya, saya teringat itu dia jatuh kepleset itu berbuat. Oh, berarti sama kayak saya tadi ya? Enggak, kamu lebih parah. Waduh. Ya udah, Mas. Ya udah. Kita lanjutkan perjalanan kita. Kita perjalanan, siapa tahu nanti dia muncul lagi. Iya. Oke, buat para sedulurku, ayo monggo. Tapi ini kita tutup dulu. Jadi kalau begitu saya pamit undur diri. Saya akhir wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mingkar mingkur hengang koro sedulur lan konco amalane tetep diwaca cinti paringi mamas karyo ben diado sifat kang koro nanging ojo nganti lali diwaca terus sampe pitu bengi waku sabar iku wajib biar bagus waktu wiri ayo master mbak terkalian semua pasti bisa lulus dalam amalannya dan jadi luar biasa. Tapi ingat ilmu padi makin menunduk karena berisi. Jangan sombong tetap rendah hati karena ilmu datang dari niat hati. Sama kami di senang sejagat pada epokan hebat tanpa latihan yang berat. Alaman lengkap adi langkat stabat 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 strobot. Mari belajar master mbater ikut PSS biar pinter ilmunya banyak dan bermanfaat. Ini ilmu baik bukan ilmu serasi dungo menghimari kutu yojo simpen dendam mirin jarawati kutu iso ikhlas sabar lantah wakal ilmu bisa mancing gawe bekal ojo jaluk nanging kutu sabar margo ilmu itu koyo kembang mekar kafe iso merkul ono proses tetap semangat master mbak tersalah PSS. Sendang, 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 s